Oke, terima kasih. Saya Uni Cheryl dari pelatih dari Kem Tanah Kitambunan. Nama apa? Cheryl. Uni Cheryl. Cheryl. Oke. Juga dari Ranau. Ranau. Oke, inspirasi saya untuk 2050 bahagian pertahanan negara. Pertahanan, oke. Okay. Di sini saya mau cakap pasal pengambilan tentara atau polis. Kalau boleh dia punya syarat tolong kasih longgar sikit. Tidak semua tapi sikit. Apa dia? Tidak semua, sikit saja. Apa dia? Melonggarkan okay. Sikit. Ketinggian ya? Dari segi ketinggian dan berat badan. Oh. Kamu minat ya dengan tentara? Tidak juga sebenarnya. Oh, begini okay. Cerita dia. Iya. Masih cerita dulu sama YB. Ada yang lebih layak untuk jadi tentara atau polis, tapi tidak dapat sebab masalah ketinggian. Macam okay. Cheryl. Di sini saya mau cakap, kalau di Ranau saja kan, dia punya polis kebanyakan dia dari seberang. Sedangkan orang Ranau pun boleh juga baca di polis, tapi orang orang cakap tindik tegak. Jadi di sini kita punya kemajuan negara dapat dinilai melalui IQ, nuti Gary, akal dan pikiran, bukan dilihat melalui ketinggian. Jadi macam mana kita mau maju kalau kita mau ambil yang tentara, polis, tapi yang tinggi-tinggi tapi dia punya IQ rendah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Cheryl. YB, for your information, kalau di Ranau nih, kalau di Ranau nih kebanyakan pindik-pindik tegap. Pindik-pindik tegap ya. Sebab gunung dah tinggi dah. Okay. Anyway, it's a good idea. It's a good idea. Yeah.